kan bentar lagi teman-teman ya, soal apa nih? Iya, siap. Ininya juga. Assalamualaikum teman-teman semuanya, apa kabarnya? Semoga sehat dimanapun berada ya teman-teman, tidak kekurangan suatu apapun. Amin ya robbal alamin. Bunda Bunga sudah sampai di penyeberangan ya teman-teman. Sebagai informasi untuk bis Palala adalah bis baru ya teman-teman ya. Bunda Bunga mendapatkan trayek Padang Pariaman yang dimulai tanggal 10 Agustus kemarin. Jadi trayek untuk ke Padang ini baru ya teman-teman, belum hampir sebulan. Untuk teman-teman, Bunda recommended, silakan pesen bis Palala ya teman-teman. Bisnya cukup menyenangkan, puas, dan fasilitasnya juga memuaskan ya teman-teman ya. Ternyata sambil menunggu, ada kebagian kue teman-teman. Alhamdulillah teman-teman. Di setiap tempat duduk disediakan layar monitor atau seperti tablet ya teman-teman. Jadi kita bisa nonton video atau mendengarkan musik secara privat untuk masing-masing kita. Nanti Bunda Bunga akan tulis di description box-nya nomor telepon agennya teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang berminat nanti silakan hubungi di nomor telepon yang ada di description box itu. Oke teman-teman, siap-siap kita masuk perut kapal ya teman-teman ya. Untuk nanti kita lanjut naik ke balkon atas kapal untuk menyaksikan pemandangan laut dari atas. Teman-teman bisa lihat ya, ombaknya cukup tinggi dan besar teman-teman. Jadi kita harus ekstra berhati-hati saat di atas kapal, apalagi di atas anjungannya teman-teman. Anginnya sangat kencang dan ombaknya sangat tinggi. Nah teman-teman, Bunda Bunga sudah berada di anjungan atas kapal ya teman-teman, di tempat yang paling tingginya. Jadi di sini kita puas menyaksikan pemandangan laut ya teman-teman ya. Ombaknya saat ini cukup kencang, jadi Bunda Bunga tidak bisa terlalu mengitari kapal dan melihat pemandangan, sebab nanti kita jadi mabok teman-teman. Jadi diambil gambarnya dari tempat duduk aja teman-teman ya. Kita juga berbarengan dengan adik-adik tentara ini yang baru pulang latihan katanya. Tadi Papa Bunga sudah tanya-tanya juga dengan mereka ya teman-teman ya. Papa Bunga sudah bawa bekal Bunda ke atas kapal ya teman-teman. Nah tuh, ternyata juga banyak penumpang yang bawa makanan mereka ke sini. Karena makan di sini sambil ditiup angin dan menyaksikan pemandangan laut teman-teman. Nanti Bunda Bunga makan di sini ya teman-teman ya. Teman-teman, sampai-sampai Bunda Bunga tidak kuat untuk mondar-mandir ke sana kemari, jadi duduk diam aja di bangku-bangku yang sudah disediakan teman-teman. Ini
beberapa bunga santai. Udah kelihatan Gunung Krakatau, teman-teman. Itu dia diselimuti oleh kabut. Cuaca sebenarnya mendung, teman-teman. Setelah kita menyeberang dan berlayar selama lebih kurang 1 jam 45 menit, teman-teman, akhirnya kita keluar dari perut kapal lagi ya, teman-teman, untuk menuju tol.